Pemirsa Hidup Sehat Plus bersama saya Dr. Tengku Anissa dan Dr. Junaidi, kita masih dalam seri pertolongan pertama dalam olahraga sepak bola. Nah tadi pemirsa udah ngeliat kan, itu ada simulasi pertolongan pertama ketika terjadinya henti jantung. Nah jadi bagaimana sih cara yang benarnya ketika terjadi henti jantung di lapangan sepak bola? Dok, yuk kita langsung ke lokasi. Ayo, saya lihat ya. Kenapa ini? Oh, di jantung ya? Ya, beginilah ya, ini karena namanya mungkin cardiac arrest ya. Memang pingsan ini banyak masalah. Bisa jantung, bisa asma yang terlalu dalam, bisa juga hipoglikemi bisa. Tapi ini kemungkinan kita lihat sini dulu. Ya. Napasnya nggak ada, denyut jantungnya hilang. Ini kalau nggak cepat ditanganin, dia akan terjadi mati otak, benar-benar bahaya sekali. Maka kita lakukan resusitasi jantung paru ya, kita pompa jantungnya. Dengan cara ini, ya. Ini kita tekan. Ya, 5 kali pompa. Pompanya tidak boleh terlalu ringan, tidak terlalu keras. Kalau terlalu keras nanti patah tulangnya. Kalau ringan nanti jantung tidak terkompresi. Maka lakukan 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kasih napas buatan. Ya. Sambil nanti kita lihat ya, apakah ada napas atau belum. Sambil kita cek di sini. Jadi tetap kita pompa. Jadi prinsipnya ketika orang serangan jantung, satu-satu jalan harus jantungnya dipacu dulu, dipompa, supaya nanti aliran darah ke oksigen tetap berdetak, sehingga otaknya nggak mati. Nah, kedalaman yang mungkin disarankan itu berapa, dok? Apakah 5 cm atau berapa kedalaman kita? Sebenarnya gentleman ya, kita hitung bisa atau 2-3 cm. Biasanya 2 atau 3 cm tekanan ini. Nih, ini kan berasa ini. Ya, gitu. Tapi kalau terlalu keras nanti bisa patah tulang iganya. Baik. Nah, berapa kali, dok? Pompa jantungnya berapa kali, nafasnya berapa kali? Ya ini, kalau berdua orang nih, 5 kali, 1 kali kasih pernapas buatan. Okay. Ya, kemudian pompa lagi 5 kali buatan. Sambil tentunya salah satu temannya juga memanggil bantuan ambulans. Oh iya, ambulan, ya ambulan. Sambil kita cuman periksa di sini jadinya nafasnya. Kapan berhentinya? Sampai ambulan datang. Ya, kalau nggak ambulan nggak datang, kapan berhentinya? Sampai kita capek atau dia bangun gitu. Ya, tidak ada patokan untuk berhenti kapan itu. Kita berusaha namanya untuk apa, menyelamatkan jiwa, kita mati-matian harus terus lakukan sampai kita capek. Mungkin bisa diulangi kembali, dok. Jadi apa saja sih yang bisa menyebabkan terjadinya henti jantung di saat kita berada di lapangan, dok? Nah, jadi begini ya. Jadi lihat umurnya. Kalau umurnya di bawah 35 tahun, itu kemungkinan jantungnya bengkak istilah sekarang. Ya. Bengkaknya kardiomegali idiopatik. Dia bengkak tapi nggak jelas penyebabnya apa. Itu bawaan lahir biasanya seperti itu. Ya. Tapi kalau di atas 35 tahun biasanya pembuluh darah yang menyempit karena kolesterol yang tinggi. Makanya oleh sebab itu pemeriksaan awal ya, masalah pemeriksaan jantung sangat penting sebelum mereka masuk ke pertandingan atau latihan sepak bola ini. Berarti kita yang di lapangan pun yang tidak bermain mungkin juga harus tahu bagaimana pertolongan pertamanya. Oh iya, ya. Jadi latihan CPR ini ya atau resusitasi jantung paru ini semuanya harus bisa. Karena kalau menunggu dokter, kalau dalam 3-5 menit terlambat, otak sudah mati, percuma kita bawa ke rumah sakit juga. Nah pemirsa, dengan kita memahami bagaimana pertolongan pertama pada orang yang telah henti jantung, terutama pada saat golden time, kita bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Dr. Junaidi, terima kasih atas informasinya. Pemirsa Hidup Sehat Plus, saya Dr. Tengku Anissa dan Dr. Junaidi untuk Hidup Sehat Plus.